Balik lagi di Ahmad Bangpu, membahas seputar tutorial dan informasi paling jos. Apa kabar semua? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara upload video berdurasi panjang di status WhatsApp. Baik, pertama kalian harus mendownload aplikasi Full Video Status and Downloader for WhatsApp yang bisa kalian download di Google Play Store. Baik, setelah kalian selesai mendownload, langkah selanjutnya adalah kalian buka aplikasi tersebut. Setelah itu kalian klik next, kemudian klik allow, kemudian izinkan. Jadi selain untuk mengupload status, aplikasi ini juga bisa kalian gunakan untuk mendownload status. Nah, untuk mulai kita klik status uploader. Kemudian setelah itu kalian tinggal memilih video mana yang ingin kalian upload. Sebagai contoh di sini saya akan mengupload sebuah video dengan durasi kira-kira 3 menit 9 detik. Nah, ini dia videonya. Selanjutnya kalian tinggal klik tombol upload yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kalian tinggal menyelesaikan proses update status seperti biasanya. Nah, jadi sebenarnya aplikasi ini tidak mengupload seluruh video yang berdurasi panjang tersebut, melainkan memotong video panjang tersebut menjadi beberapa video dengan durasi 30 detik. Dan menurut saya pribadi, aplikasi ini benar-benar sangat membantu kita dalam hal memotong video per 30 detik dengan rapi. Tentunya di saat kita ingin mengupload status video dengan durasi yang panjang. Nah, itu tadi tutorial saya kali ini. Jangan lupa pakai masker dan sampai jumpa.